Assalamualaikum Sobat WA Elektronik semuanya. Kali ini kita akan bahas cara pemasangan dan setting DDS Kenwood TR7950. Ini adalah kabel rotary ya, buat mindahin frekuensi. Dan kabel yang oranye ini sengaja tidak dipasang karena ini adalah NC, tidak connect kemana-mana ya. Ini adalah tegangan 9 volt ya. Ini untuk PTT dan S meter. Ini untuk bit X ya. Nah, ini untuk RX, ini untuk TX. Ya, kita pasang potensinya dulu. Biar hidup radio ini. Sekarang kita memasuki ke instalasinya. Di sini banyak kabel ya, biar tidak mumet ruwet kita cabut CPU-nya. Intinya biar mudah dimengerti dan tidak terlalu ruwet kelihatannya, kan jadi lega, kosong ya, melompong. Perhatikan kabel yang oranye dan kuning ini tadinya ada dalam soket sini ya. Nah, ini yang strip oranye ya masuk ke S meter DDS. Dan yang satu ini masuk ke saklar high low ya. Solder ke sini dan ini saklar high low-nya. Sekarang kita masukkan ini PTT, berarti kabel kuning ini. Ini sudah disambung ke S-ramik ya, kabel yang kuning. Nah, kabel yang hijau tadi itu masuk ke S-meter, ke soket yang tadi dilepas. Sementara yang hitam itu ground ya. Nah, ini soket ST ya. Kita akan ambil yang ujung sini. Kita potong. Kabel ST ini kita satukan ke jalur ekstramik yang kuning tadi ya. Kita solder kabel ST-nya ke jalur ekstramik. Ini kabel hitam dari soket PTT dan meter. Kita solder ke groundnya. Oke, kabel ini asalnya dari sini. Sudah dilepas dan dipasang langsung ke soket ini. Ini dipasang ke sini ya, buat RX. Dan ini adalah kabel tegangan 9 volt. Kita ambil dari soket sini ya. Oke, ini kita masukkan ke DDS tegangan 9 voltnya. Nah, ke sini nih. Kita pasang kabel ke soket buat TX ya. Dan kita akan sambungkan ke sini ya. Kita solder dulu groundnya. Nanti input TX-nya kita masukkan ke sini nih, ada R tuh yang dipotong. Ini adalah R49 ya kodenya. Kita potong seperti ini. Nanti ini jauhkan aja. Nanti inputnya kita masukkan ke kaki yang tidak ada resistornya. Resipnya belum serobit ya, coba kita cek. Nah, serobitnya di situ ya. Jadi frekuensinya lebih setengah KC ke atas ya. Kita rapikan dulu, nanti kita setting untuk strobiknya.
menjadikan PRWG silaturahmi, mudah-mudahan ditanya ke Yusua di perizinan. Dan tentang nanti ya terang-terang Sumedang dan Olik gitu gentar. Sogar di monitor, mohon sami-sami. Ya bima di dia dah. Di pinggir kita kalau buat nanti dia tiga ngawuk gitu dah. Peribadah. Perhatikan cara nyetingnya, tekan rotary dial, tekan set. Nah ini keluar 2500 ya. Kita putar sampai 2000. Karena tadi kan lebih setengah KC atau 5 kHz ya. Itu sama dengan 500 lah, sekitaran segitu. Jadi kita putar sampai 2000. Oke, ini sudah 2000 ya. Hai. Oke, roger. 1, 2, 1, 2. Ganti roger. Powernya 45 watt ya. Gitu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat tutorial yang sederhana ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.